Ya teman-teman, itulah tadi videonya dan saya akan menepak batu ini, membuka intipan. Nanti teman-teman lihat intipannya yang agak besar bagaimana dagingnya. Ini kan intipannya mungkin kecil. Ya, jika hati saya tergerak mengetuk yang besar, ya maka saya akan mengetuk yang besar. Tapi untuk sementara ini saya cari dulu, lihat, mungkin saya ketok, tapi lihatlah hasilnya seperti apa. Saya juga belum bisa mengatakan besar atau kecil. Nanti di saat pas ketok baru teman-teman lihat. Oke? Oke, inilah saya akan mengetok dan saya sudah menyediakan senjata saya, senjata andalan dalam walkie-talkie batu dan palutor. Teman-teman udah lihat kan film Thor, ini palunya, ini anaknya. Asia. Oke, teman-teman, sekarang saya akan mengetok batu ini. Sebelum saya toki, bagi yang baru berkenalan dengan saya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Asia. Asia. Oke. Langsung kita toki-toki. Eksekusi dimulai. Baca bismillah dulu, jangan, supaya jangan sampai zong. Bismillahirrahmanirrahim. Ke sini. Kayaknya kurang pas tuh. Begini saja. Tambah alas apa coba? Bukan, alas begini. Oh, begini sudah. Jadi begini sudah. Nah, begini. Lihat sini. Ih. Ah, sakit, cuk. Coba kita lihat, cuk, hasilnya. Tangan udah patah. Coba kita lihat hasilnya. Ini hasil tokiannya, teman-teman. Teman-teman lihat ya. Nah, itu seratnya halus. Dan teman-teman bisa nilai sendirilah. Jika sentrannya kayak gini, hasilnya kayak apa. Nah, itu sentranya tuh. Bahan bacok, jarang kita dapat bahan kayak gini. Bagi yang minat, silahkan hubungi WhatsApp saya dan langsung nelpon sekarang juga. Dan bagi yang baru berkenalan dengan saya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Like juga video saya ini agar supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video terbaru. Ajib, Jos, ajib, 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 ajib. Mau saya ketok bagian sini, tapi takut pelanggan saya marah karena bagi yang pelanggan saya yang beli bongkahan, mereka nggak mau saya ketok terlalu banyak. Saya cukup mengetok bagian sini aja, biar yang sisanya diketok oleh pelanggan saya. Oke, okay? Let's go, cuy.
Oke teman-teman, bagaimana dengan video kali ini? Walaupun tangan saya kena martil, mungkin sudah 10 kali kena martil tangan saya ini, tapi belum patah-patah juga. Oke, jadi itulah saya ketok bagian di sini untuk memperlihatkan kepada teman bahwa insya Allah prediksi saya nggak salah. Saya kan tadi bilang bahan ini full daging, jadi makanya saya akan ketok, dan saya ketok di bagian kulit yang agak tebal. Yang di bagian sini kulitnya tipis, udah jelas daging. Tadi saya sebenarnya mau ketok yang bagian sini, tapi saya pikir-pikir, coba saya ketok bagian sini dan melihat hasilnya seperti apa. Sekalipun dia kurang bagus, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah, dalam bulan puasa ini saya mungkin dapat rezeki sedikit karena ada intipan. Jadi peminat saya mungkin lebih menyukai karena ada intipannya agak besar. Dan bagi teman-teman yang baru berlangganan atau baru melihat video saya ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Like jika bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada masukan dan saran-saran kepada saya, boleh komentar dan saya akan menerimanya jika saya merasa bisa untuk melakukan apa yang permintaan dari teman-teman para subscriber. Dan sampai di sini dulu video saya. Saya Jaludin Gemstone, mohon undur diri. Semoga bermanfaat video saya kali ini.